Bupati Yahukimo Didimus Yahuli membantah ada warganya yang meninggal dunia karena kelaparan. Namun, Didimus tak menampik adanya 22 warga yang meninggal dunia dalam kurun waktu 8 bulan terakhir. Menurutnya, puluhan warga tersebut meninggal karena sakit biasa, bukan karena kelaparan. Didimus menyampaikan hal ini pada Kamis 26 Oktober 2023 malam. Dengan tegas, saya sebagai kepala daerah sini menyatakan bahwa Diamuma itu orang mati tidak karena kelaparan, tetapi mati karena sakit biasa dan di interval waktu 8 bulan. Ini clear, tidak berarti mereka itu kelaparan, tetapi mereka perlu waktu lagi untuk bikin kebun. Untuk mengantisipasi itu, kami ada beras dari ketahanan pangan. Setiap 3 bulan, setiap 6 bulan kita kasih beras. Sebelumnya, beredar kabar adanya bencana kelaparan yang menyebabkan kematian di distrik Amuma Yahukimo, Papua Pegunungan. Menurut Didimus, wilayah Amuma memang dilanda kekurangan pangan imbas perubahan iklim yang menyebabkan gagal panen. Pemerintah kabupaten pun disebut telah mengerahkan dinas sosial dan dinas kesehatan untuk menyalurkan 4 ton bahan makanan dan obat-obatan secara rutin. Di sisi lain, Didimus menyesali tidak adanya laporan kondisi terkait warga Amuma dari kepala distrik dan kepala puskesmas.